HP aja, kata dia bilang. Nanti cuma dipoto dapat duit, kata dia bilang. Tapi untuk apa itu, saya bilang kan. Nggak tahu, katanya. Pokoknya kita suruh kumpulkan KTP sama foto, kata. Nanti diakses sama orangnya, kata dia bilang. Saya ragu gak. Nah, kebetulan mama mertua saya pun gitu gak diajaknya. Kata mama, ya udah ikut aja, katanya. Ayo kita pergi sama-sama, kumpulkan orang yang ini, cari 10 orang. Carinya 10 orang, udah genap 10 orang, langsunglah kita pergi jalan karet, saya lupa gang pastinya. Cuman ada yang memang yang ngantar kita, yang ngantar ke sana, ke tempat tujuan. Sekali udah sampai sana, udah dicek KTP-nya, udah jelas semuanya, baru difoto, udah itu udah akses, katanya berhasil, sukses, katanya. Kalau udah sukses, berarti ini nih masuk data, kata dia bilang. Jadi kita pun enggak nanya masalah ini persisnya untuk apa, katanya untuk ini aja, Traveloka ada acara apa ya, lupa gak saya, kurang pakai pastinya tuh lupa. Pokoknya ada mengadakan acara gitu, jadi Traveloka ini mengadakan acara kegiatan, jadi mengumpulkan KTP orang ini gitu, posting status. Kalau ada masalah besar besoknya ditanya, ada ikut foto enggak? Dia bilang, ada masalah apa? Ah, nantilah saya kasih tahu. Ah, kebetulan karena yang aksesnya saya berhasil, dapat 100. Oh, dapat 100 ribu. Satu rumah ada berapa orang? Kalau satu rumah, waktu itu saya sama mama mertua aja, sama adik sepupu. Cuman yang adik sepupu itu, karena nomor NIK-nya tidak bisa, ini tidak terlalu jelas, jadi tidak bisa diambil.